Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, come back to again, come back to Wismi. Dan kali ini kita ada di acaranya Grand Final. Grand Final Grand Final Weekend Nightmare Mabar by Amahli Action di season ke-6. Season ke-6 sudah cukup lumayan, sudah cukup jauh ya. Dan kita lihat ternyata arah kapal dari observatory menuju ke area Captain. Ujung ke ujung ya, cukup dibagi rata, cukup mantap banget. Sedangkan tim 12 ternyata sudah turun lebih awal ke area observatory, tapi disusul oleh tim 1 menuju ke area bus A. Ada tim 10 dari tim RGNA dan juga tim 5 dengan tim 3 nampaknya berada di arah Bima Sakti. Satu kota dihuni dengan dua tim sekaligus. Di area Sentosa pun sama ya, ada tim 6 dan juga tim 9. Tapi tim 7 berada di Pix, aman banget, aman-aman. Kita lihat, kita pantau tim 3 dengan tim 7. Ada Cash Ucup, ada Cash Rams, ada Rahmat dan juga Karma. Ternyata ada yang tertinggal di belakang oleh Ucup, tertinggal jauh banget dengan kawan-kawannya. Tapi tim 5 ada TP Reza, ada Sander dan juga JP Yars masih bertahan. Hati-hati jangan sampai terculik. Sudah ternotis satu player di depan, tapi namanya Yars harus tertumbangkan. Begitu saja terpulangkan, tertumbangkan lebih awal, begitu saja tidak cukup mantap, tidak cukup puas, tapi nampaknya sudah tertumbangkan. TWT Yas, oh disusul juga Reja, nampaknya tertumbangkan satu player. Ada satu yang tertinggal cukup jauh. Tim 3 tersisa Ucup dan juga Rams, ternyata tertinggal dua player. Sedangkan tim 5 sama-sama dua player, nampaknya masih bertempur, masih fight, tapi hati-hati sudah ternotis satu player di sana. Tim 3 ternyata masih bisa diselamatkan satu player dan bertiga. Sisa 3 player lah. Di tim 3 ada Ucups, ada Rams dan juga Karma. Sedangkan tim 5 ada TP Wage dan juga Sander, tapi di sisi lain ternyata ada tim 12 bertempur dengan tim 1 di sana, tapi nampaknya masih diintai, masih dicari-cari. Dari player Ega nampaknya harus pulang, harus tumbang lebih awal, begitu saja tidak cukup puas ternyata. Oh, di sisi lain ternyata Sander tertumbangkan dan akhirnya tim 5 lah yang harus tusun, yang harus pulang lebih awal, begitu saja sayang sekali. Harus pulang, harus tumbang lebih awal, begitu saja. Tapi tim 3 terpulangkan satu player. NSK luar, kasih paham yuk, kasih paham Vira chance kasih paham ya. Di sisi lain ada tim 1 sudah terculik satu player, tapi di sisi lain ada pertempuran ternyata tim 6 dengan tim 9. Oh, sudah terpulang satu player, tim Indonesia tersisa 3 player lagi. Iriko nampaknya harus tertumbangkan, begitu saja dibalaskan, tapi backup-nya cukup lama, cukup mantap. Tapi satu persatu Siva berhasil mendapatkan satu knockdown kepada tim 9 dari Indofred. Oh tidak, ternyata lebih memilih untuk memutar balik dan nampaknya Wisi berusaha menyelamatkan kawannya, tapi masih bisa diselamatkan. Tim 6 ternyata tertinggal dua player. Ada Ishiro dan juga SFA atau Siva ya, Siva 7. Sudah ternotis ternyata tim 9 hati-hati, tapi sudah tertembak, dihancurkan glowwall satu persatu. Tapi GGWP Dimsi nampaknya dia menggunakan scar cupid dan senjata shotgun double barrel langsung. Jadi tembakan dihancurkan satu persatu, tapi ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya. Tapi satu player harus tertumbangkan lebih awal. Tersisa 2 nampaknya masih bisa diselamatkan tim 6. Ayo sudah mendapatkan 1 poin kill dengan menggunakan double vector. Oh di 7-7 2 knockdown sekaligus tim 9. Tersisa seorang di atas, nampaknya ditutup jalannya untuk ending, mengeliminasi kena dulu. Oh ada fake grenade dilemparkan kepada tim 6 di sana. Tim 6 tertinggal 2 player lagi. Sedangkan tim 9 ada Fred Wizi dengan 2 poin killnya, tapi sayang kawan-kawannya harus tumbang, harus pulang lebih awal, begitu saja. Tim 10 nampaknya ada dari tim RGNA, ada Langs, X9,
Ada Drazi HRL Yunta, penampilan di sisi lain, Pride Wisi harus tertumbangkan, terpulangkan terlebih dahulu. Tapi tim 12 sudah mendapatkan 2 poin kill kepada tim 1, tapi nampaknya terpisah. Terpisah cukup jauh banget tim 1, sedangkan tim 12 sudah mendapatkan 2 poin killnya. Ada Jarki, Jarce, ada Gare, ada dan juga Neski, why not? Masih aman dengan 4 playernya sudah mendapatkan 2 poin kill. Tim 1 tersisa 2 player, ada tim 2 NXL Demigods. Ada 7NV, Bapuk, Botak GGF dan juga Wayan Baby GGF ya. Tapi nampaknya di sisi lain Ichiro harus tertumbangkan. Begitu di sisi lain, oh ternyata ada musuh baru. Musuh baru yang ikut, yang baru saja landing, baru saja mendarat di arah Sentosa dan sudah ternotis. Tim 6 ternyata tersisa JRB Shiva seorang diri. Bisakah selamat atau tidak? Tapi nampaknya masih dicari, masih melarikan diri, melarikan. Karena sudah cukup lumayan ya, sudah cukup aman dengan 4 poin killnya. Masih bertahan dan hanya ada 1-2 tim sekaligus ternyata tumbangkan lebih awal ya. Ada tim 5 di area Bima Sakti dan juga tim 9 di area di area sini ya. Masih aman tim 12 dengan 4 player. Kita lanjut absen dulu. Tim 3 sudah mendapatkan 4 poin kill. Ada tim 4 Aura Amex, ada Dodo, ada Iyaj dan juga Bang Endol. Masih aman dengan 4 playernya, belum mendapatkan 1 poin kill. Tapi nampaknya ada tim 3 tertumbangan 1 player. Ram tidak cukup puas, ternyata harus terpulangkan lebih awal. Begitu saja oleh Remigad dengan mengenakan M18-2W. Masih diincar, hati-hati tim 3, ternyata masih diincar oleh tim 2 dari Botak GGF. Ternyata sudah mendeteksi, sudah langsung turun. Oh tidak, ternyata tidak turun, masih melari-larikan diri. Sedangkan ada tim 12 di belakang, tim 12 dari NSQ, ada Jarchi. Oh sudah terkena cukup lumayan. Demigod nampaknya tertabrak, tapi masih bisa selamat. Dan nampaknya Demigod harus tertumbangkan, terkena knockdown. Satu player begitu saja bisa diselamatkan ke atas, tidak. Satu persatu nampaknya tertumbangkan. Begitu saja tersisa Yan Baby seorang diri bisa selamat, tapi tidak cukup mantap. Ada 3 tim ternyata, dan akhirnya dari NXL, dari tim 2 harus tumbang, dipulangkan di urutan ke-9. Sayang sekali, harus pulang, harus tusun begitu saja. Sedangkan di sisi lain tim 3 berhasil mendapatkan 2 poin kill. Oh, 1 ya, 1 poin kill. Tapi sayang Rams ternyata harus pulang, harus tumbang, harus pulang begitu saja. Tim 3 tersisa 2 player lagi, ada tim 6 yang tersisa seorang itu ternyata masih bisa selamat kah. Tim 7 ada Doms, Neo Left Dom kayaknya ya, Neo Left Dom. Ada Jais, ada Kaijo, ada Acik dan juga Clara. Masih aman dengan 4 player, belum mendapatkan 1 poin kill pun sama sekali. Tapi tim 8 nampaknya bertahan, masih bertahan dengan 4 playernya ya. Ada tim 10 dari RGNA ada di area Pocinok ya, 1, 2, 3, 4. Mungkinkah akan bertemu dengan tim 4? Oh tidak, ternyata tim 4 lebih memilih memutar balik ke arah yang lebih jauh. Tim 10 ternyata 1, 2, 3, 4, 4 player ya. Cukup mantap, tapi belum mendapatkan 1 poin kill pun sama sekali. Tim 10, oh nampaknya tim 12, tim 3, tim 4, dan kita lihat circle selanjutnya. Kita lihat circle, circle-nya, oh ternyata kurang lebih menuju ke sini ya, ke titik sini, titik jembatan ya. Dan circle pun sudah menyusut. Ada tim 7 dan tim 12 masih berada di titik selanjutnya. Tapi di belakang nampaknya ada tim 6 yang tertinggal, tersisa seorang diri. Sudah ditunggu oleh tim 10. Akankah ternotis, akankah terdeteksi ataukah tidak? Masih diintai, ternyata masih dilihat. Lihat saja, masih dilihat.
Di Raba, oh bukan di Raba, di Terawang dan di Pantau ya, di Pantau dan di Terawang. Tim 6, oh ternyata sudah mendeteksi, sudah ternotis keberadaan tim 10, tapi gulung gulung match kit terlebih dahulu. Tapi sayang JRBS FFA 7 ternyata tidak mempunyai match kit yang banyak dan circle-nya pun tidak mendukung. Belahan akan muncul, tapi nampaknya tim 12 terkembangkan player oleh 12, tapi nampaknya terkembangkan 2 player sekaligus tersisa dan juga Waino, tapi berusaha melematkan kawannya satu persatu, tapi tidak cukup puas. Ternyata satu dibayar satu nampaknya, oh satu persatu nampaknya lagi dan lagi terkembangkan, dan akhirnya tim 12 ternyata harus puas tertinggal, tersisa 2 player lagi, ada Waino nampaknya terkena knockdown lagi dan lagi tersisa dan terpisah cukup jauh banget. Tapi tim 7 ternyata langsung masih dicari-cari diintai, intai begitu saja langsung berhit cukup lumayan. Tapi Nescu dan nampaknya masih bisa ada replay kedua yang cukup mantap, tapi masih dikejar ternyata gulung-gulung medkit untuk menyelamatkan half HP ya. Tapi tim 7 ternyata langsung masih nafsu, masih mencari dari tim Neo Left Doom. Oh sudah langsung terdeteks, tapi nampaknya dan terkena cukup lumayan langsung dikembangkan Clara. Clara berhasil mendapatkan satu poin kill, oh bukan, harus ditumbangkan ya, harus ditumbangkan. Dan akhirnya dari Clara berhasil mendapatkan satu kepada tim Nescu. Sayang sekali dari Nescu tidak bisa melanjutkan pertempuran, jadi harus tumbang, harus pulang dari kawan-kawan Doom. Dava Varian, Neo Left Doom bang, yuk Neo Left Doom ya. Sudah mendapatkan 4 poin kill kepada tim Nescu. Tim 8 masih bertahan ngendok-ngendok gaming, peduli Dreci, yuk mantap. Tim 10 dari RGNA ternyata masih betah dengan 4 poinnya ya. Oh, ternyata banyak banget itu yang putih-putih. Sakit sekali everybody, yuk sakit sekali. Sakit sekali kawan. Tim 1 nampaknya ada Upix, Da Costa dan juga Fadli 5i. 5i ya. 5i 5i. Ternyata tim 3 tersisa sama-sama 2 player ngendap-ngendap gaming di bawah. Oh. Circle pun ternyata benar sekali, benar dugaannya dan sudah menyusut. Perlahan jaga step, jaga langkah tapi tim 4. Tim 6 ternyata masih selamat, satu player. Tim 7 masih bertahan ya. Nah, tim 6 dari JRB Shiva 7 masih aman dengan 3 poin killnya, belum mendapatkan 1 poin kill tambahan, tapi masih bertahan dan circle sudah berjalan, ternyata sudah akan mulai menyusut ya. Ada tim 4, tim 8 dan juga tim 10 masih berada jauh di luar circle, masih berada jauh tim 10. Tim 10 kita pantau, kita lihat dan sudah langsung, tapi hanya dilihat dipantau-pantau saja oleh Brave dengan menggunakan M1822B-nya. Tapi ada tim 6 di sana, akan kata notice ataukah tidak? JLB Shiva 7, tapi nampaknya tim 10 sudah langsung masuk. Oh ini ya, tadi yang dari belakang masih bertemu, ternyata sudah langsung ternotis. Hati-hati Brave, tapi tidak ternotis. Hanya dilihat, hanya dipantau saja oleh JRB ya, JRB. Masih bisa selamat, sedangkan tim 7, 7, 8, 10 masih ya. Ada 7 tim dengan 21 player lagi. Ada Fadli masih bertahan dan juga dari tim Cash kawan e-sport. Mantap ya. Kawan e-sport ada Ucup, ada Ram, Rahmat dan juga Karma, tapi di belakang ternyata sudah ada tim 8. Hati-hati jangan sampai terculik karena sudah ada yang nunggu. Sudah ternotis satu player tim 1, tapi masih dilihat hati-hati. Oh ternyata di sisi lain harus tertumbangkan satu player begitu saja, dan nampaknya di sisi lain tim 1 tertumbangkan satu player, tapi masih bisa diselamatkan. Dan di sisi lain ada yang tertumbangkan, ternyata tim 8 kena HBT. Tim 8 tertumbangkan 3, ternyata tersisa seorang diri, bisa akan selamat Raja.
Raja berusaha menyelamatkan kawannya satu persatu, tapi tidak cukup puas dan akhirnya harus tumbang begitu saja. Dari tim 7 nampaknya agak sedikit nyayur, berhasil mendapatkan 4 atau 3 poin gitu sekaligus, tapi masih pula dengan 4 player dan tim 4 lah yang berhasil mendapatkan 1 steal kill-nya kepada tim 7 ya. Tim 7 dan tim 8 tadi. Oh, tim 8 ya. Tim 8 ternyata harus pulang, harus susun di urutan keman, tapi Aura Amik dan tumbangan terpecahkan begitu saja. Kenapa masuk? Karena itu open banget, jangan sampai keluar, dan circle tidak didukung. Ternyata tim 4 tidak mendukung circle selanjutnya, dan circle sudah berjalan, alarm sudah berbunyi, tapi perlahan-lahan akan masuk begitu saja. Sedangkan tim 7 nampaknya ada sedikit nyayur, sudah terkena lumayan, tapi masih selamat. Tumbangan begitu saja bisa diselamatkan, tapi nampaknya tidak bisa, dan ada 2-3 player tertumbangkan begitu saja oleh tim Neo Life Doom. Berhasil mendapatkan 4 poin kill tambahan. Ada tim 1 sudah ternotis dan sebagainya ke depan, tapi nampaknya Fadi ini cukup kuat, tidak cukup mantap, dan akhirnya harus terkena knockdown oleh sakitnya Jonah, dan lagi. Harus tereliminasi begitu saja. Ada karma tersisa satu orang diri, tapi tim 10 nampaknya tereliminasi satu player dari Dreshi. Ternyata harus pulang ke lobby ya terlebih dahulu. Tersisa 1-2-3 tim dengan 8 player, dan kita lihat dari atas. Nampaknya karma tertumbangkan lagi, dan lagi tersisa tim 9 dan juga tim 7, tapi nampaknya RGNA Brave tersisa seorang. Dua player lagi, hati-hati. Itu ada Human Idol, tapi nampaknya HR berkena cukup lumayan, langsung tembak dan tertumbangkan begitu saja. Tersisa Langs X9, tersisa seorang diri di sini, tapi nampaknya tim 7 dari Neo Life itu masih bertahan dengan 4 player. Hati-hati RGN ARAANG, tapi nampaknya berhasil mendapatkan satu knockdown, tapi ternyata langsung ending, ditumbang, dipulangkan. Ada dan nampaknya Clara membalaskan kawannya, dan akhirnya bisa mendapatkan boyahnya di match pertama. Mantap banget. Dari tim Neo Lifetime berhasil mendapatkan boyahnya di match pertama. Ada DS Acik, ada JNL, ada Kaizo, dan juga Clara. Selamat sudah mendapatkan boyahnya di match pertama. Dan mungkin kita jeda beberapa menit, beberapa saat untuk lanjut di match selanjutnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe biar tak ketinggalan info dan beritanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kembali lagi dilanjut di match ketiga. Tadi di match keduanya ada sedikit trouble ya, trouble dari jaringan dan harus terpental, terpintul. Kita lihat ternyata arah kapal dari John Chilhell menuju ke Mammoth. Sudah ada 1-2 tim yang terlebih awal di area John Chilhell dengan Blue Johnnya. Sedangkan tim 4 dengan tim 12 langsung turun menuju ke area Shin. 1-2-2 tim sekaligus, tapi nampaknya di Mammoth Comment Post dan juga Kevinery nampaknya kosong banget, tidak ada gangguan. Tapi tim 1 sudah harus tertumbangkan satu player biru saja oleh tim 2. Name Left Doom sudah mendapatkan satu poin kill, tapi nampaknya satu persatu tembak, tapi nampaknya asik. Asik yang harus pulang tertumbangkan lebih awal biru saja. Tim 1 tersisa player Ega yang tersisa jauh di atas sana, tapi nampaknya tidak cukup puas dan harus pulang, harus tumbang begitu saja. Tapi sayang, Acik sudah mendapatkan satu penoklon, tapi nampaknya harus ditumbangkan, dipulangkan lebih awal, dan poin killnya pun tidak langsung masuk ya, tidak masuk begitu saja. Dari tim 2 Neo Left Doom berhasil mendapatkan 3 poin kill ya, 3 poin kill kepada tim 1 HG. Nampaknya tertinggal tersisa 3 player lagi, ada Jais, ada Kaijo dan juga Clara. Masih aman dengan 3 player ya. Lanjut bang, yuk lanjut. Tadi ada gangguan ya, ada gangguan, ada trouble. Ada Case Ucup, ada Rahmat dan juga Case Rahma. Case kawan e-sport. Mantap ya. Ada di daerah Mammoth, di area Mammoth ya. Tim 3 sedangkan tim 4 nampaknya mungkin akan bertemu dengan tim 12, tapi masih dilihat, dipantau saja. Ada Amex dan juga Nescu Jarce. Masih aman dengan 4 player yang ternyata masih nahan tahanan, masih malu-malu kucing, tapi mau. Tim 4, ternyata Gara sudah mau flanking satu player ke kanan, tapi nampaknya hati-hati. Jangan sampai terculik, jangan sampai terpick up lebih awal. 1, 2, 3. 3 player sudah ada dalam satu terowongan ya, dalam satu terowongan, tapi nampaknya sudah ternotis. Satu player langsung tertembak, terkena cukup lumayan dari Tessie Jarki dengan menggunakan XM8-nya ya. M4. Oh ya, XM8-nya cukup mantap dan hampir saja meng-knockdown satu player. Tapi tim 4 ternyata lebih memilih untuk memutar balik ke arah kiri untuk mengamankan diri dan mungkin berada atau memasuki keluar ya. Tim 12 nampaknya ada Nescu dan ada Wayunatung juga Jarci. Masih aman dengan 4 player, ternyata masih tahan. Kita lihat lanjut ke 6. JRB Ichiro, ada Ichiro, ada Jixi dan juga Shiva 7. Masih aman dengan 3 player dan sayang harus masuk dengan 3 playernya. Sedangkan di sisi lain tim 7 ada 7NV Bafuk, ada Jens, Baby, GGF dan juga NXL Demigods. Masih bertahan dengan 4 player. Sedangkan di sisi lain tim 9 ada dari Predlex, ada Wisi dan juga Dimsi. Ternyata sudah ada yang terkena klon 2 player sekaligus. Dan masih bisa selamat. Ada tutup dan nampaknya tidak selamat. Harus satu pulang tumbangkan. Tapi Garla masih bisa menyelamatkan kawannya. Tapi tim 4 tersisa 2, 3 player. Cukup jauh banget. Tapi Neskidian lagi dan lagi tertumbangkan, terpulangkan ke lobby terlebih dahulu. Tidak bisa cukup puas ternyata. Kenapa tidak dipakai itu glue-nya pakai dulu. Telat banget itu punya glue, tapi kenapa tidak dipakai ya. Jarci nampaknya harus tunggu nonton satu persatu. Tersisa Why Not dan juga Gara. Tersisa 2 player lagi, bisa selamatkan kah atau tidak. Ada Nescu, Gara, ada Nescu, Why Not, tapi langsung masuk begitu saja. Tim 4 masih dengan 3 player. Ada Amex, ada Dodo dan juga Hayats. Masih selamat, tapi ada Ia dengan menggunakan plasma makanya berhasil mendapatkan satu penonton sekaligus. Tapi tim 4, ternyata ada tim baru, RKNA langsung masuk mendapatkan satu penonton sekaligus. Tapi
Ternyata masih bisa selamat dari tim-tim masih bisa selamat satu orang lagi ya. Tim 4 ternyata lebih memilih memutar balik ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih jauh. Sedangkan tim 12, oh ternyata sudah pulang dari NSQ. Harus too soon begitu saja. Oh, ada tim 4 masih dengan dua pelayarnya. Dodo dan juga iya. Tertinggal tersisa dua player lagi. Name left doom. Nah, sudah mendapatkan 3 poin kill ya, 3, dan sudah dipulangkan dari DS Acik. Sudah pulang, sudah tumbang begitu saja. Tersisa 3 player lagi dari tim Name Left Doom. Ada Clara, Kaijo dan juga Jay ya. Masih bertahan. Tim 3 ada dari kawan e-sport. Tim 3 menuju ke area comment post dan juga stone rags. Masih aman ya. Circle-nya pun belum muncul. Oh, sudah. Sudah muncul. Circle pertama sudah mulai menyusut. 1, 2, 3. Tampaknya tim 10 masih mencari tim 4. Tim 10 masih mencari-cari. Mencari-cari yang tidak ada. Mencari yang tidak pasti. Tapi tidak terdeteksi. Ternyata langsung dibiarkan. Hati-hati, ternyata New Left Doom akan bertemu, akan berpasangan dengan tim 9 di sana. Sudah berarti satu player dari T-Rex. Nampaknya tidak cukup puas, tidak cukup mantap, dan harus pulang, harus tumbang begitu saja. Tiga player tersisa, ada Pride Rex, ada Wishy dan juga Dimsy. Tertinggal tersisa 3 player lagi, sedangkan tim 2 berhasil. Oh, ternyata Jay berhasil di revive, berhasil diselamatkan. Hati-hati, karena agak sedikit open banget dan nampaknya satu player tertumbangkan, terpulangkan lagi dan lagi. Tim 9 ada 3 player, nanti 3 plus 3 akan gak bisa sampai namanya Rex. Serkan cukup lumayan, Remake yang cukup mantap banget, berhasil mendapatkan satu kepala sekaligus. Nampaknya Rex dengan munakan. Ngeri banget, nampaknya masih bisa selamat. Hari-hari dan kawannya tidak cukup kuat. Ternyata harus tumbang satu player begitu saja. Tim 9 tersisa seorang diri, Dimsy. Berusaha menyelamatkan kawannya tapi tidak bisa, tidak cukup puas karena tim 2 ternyata masih bisa dan masih bertahan dengan 3 player lagi di pusat. Ternyata ada dipasang tapi nampaknya Pride dari Indo Pride ternyata harus tumbang, harus pulang begitu saja. Ditumbangkan, dipulangkan lebih awal begitu saja oleh tim 2. Name Left Doom lagi dan lagi berhasil mendapatkan 4 poin kill dengan 3 playernya. Hampir saja tadi terpukul mundur ya, hampir saja pulang, hampir rata begitu saja, dan berhasil mendapatkan 4 poin killnya. Mantap sekali. Tersisa 6 tim dengan 20 player lagi. Ada tim 4 dengan 2 player masih bertahan. Tim 6, oh, masih bertahan. Ternyata sedangkan tim 7 mungkin lagi dan lagi akan bertemu dengan tim 2 di sana. Tapi lah, Clara sudah ternotis. Clara, hati-hati, sudah ternotis dan benar, sudah terkena cukup lumayan. Ada akar dakwanya, tapi nampaknya botak-kotak harus terkena cukup lumayan. Masih bisa selamat. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Tapi ada babu, sudah langsung naik ke atas. Tapi nampaknya Clara langsung turun begitu saja. Hampir saja mati begitu saja. Masih dilihat-lihat, masih dipantau, sudah ternotis sampai nama Nadris. Terkena itu membayar 1-2, belum boleh pasang untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Clara nampaknya agak sedikit kesulitan. 1-2-3 Demigod dengan menggunakan double factor langsung masuk. Langsung mendapatkan 1-2 kepada Clara. Tim 2 tertinggal 1-2 pelayar lagi. Ada Kaijo dan juga Jay, tapi Jay ternyata lebih memilih memutar balik. Tapi ada tim 3 di sana. Sudah nunggu di depan. Tapi nampaknya dan di skill-skill ternyata tim kawan e-sport berhasil mendapatkan satu skill-skill dari tim 7. Satu persatu harus tumbang, harus pulang. Botak masih bisa diselamatkan dari botak, masih bisa di revive. Sedangkan tim 2, oh, tim 2 ternyata sudah tusun. Main dari Name Left Doom sudah tusun, sudah pulang di urutan ke-6 dengan 7 poin killnya. Cukup sangat disayangkan ya. Cukup sangat disayangkan, harus pulang, harus tumbang begitu saja. Tim 6 ada JRB Ichiro, JRB Jixi dan juga JRB Shiva. Masih aman dengan 3 playernya. Tapi ada tim 10 ternyata di sana. Tim 10
Kita lihat, kita pantau. Oh, dari RGNA ada Lance X9 Vanel. Nampaknya case ucup terkena cukup lumayan langsung tertumbangkan. Bagi dosa ternyata tidak cukup puas. Botak mendapatkan satu poin kill dengan menggunakan AK ternyata beli langsung satu presiden juga. Dan tumbangan begitu saja, tim 3 langsung masuk. Dua player terkena ucup tertumbangkan, satu player lagi. Ada dalam senyata posisi seorang yang menggunakan M18 dan double factor Leo. Agak sedikit menegangkan ya. Hampir saja bisa selamat dan harus tumbang, harus pulang. Begitu saja tim 6. Di sisi lain nampaknya harus pulang satu player JRB Jixi. Harus pulang, harus tumbang. Begitu saja ada Ichiro. Ichiro masih dilihat, dilihat, dipantau, tapi hati-hati. Sudah ada yang masuk saja. Oh, nampaknya Shiva agak sedikit kesulitan. Satu player sudah masuk. Langsung akan double factor dan nampaknya langsung masuk. Langsung ada begitu saja. Ada factor ini lemparkan, hati-hati. Dan berhasil mendapatkan satu penampilan sekaligus dan dari sini seorang diri Ichiro ternyata tetap tinggal terlata di atas puas dan harus tumbang, harus pulang begitu saja. Tim 6 nampaknya dari JRB harus pulang, harus tumbang begitu saja oleh tim 10 dari RGNA. RGNA berhasil mendapatkan 4 poin kill tambahannya, 4 poin kill. 1 dari tim mana ya kurang tahu, dan 3-nya dari tim 6. Mantap. Ternyata tersisa 3 tim dengan 10 player lagi, dan circle masih gede banget. Tapi tim 7 dengan tim 10 ternyata sudah ternotis keberadaannya, langsung di push. Ternyata ada Langs X dan langsung masuk. Udah saja hati-hati, sudah naik ke atas, naik pelanan, tapi tidak nyampe. Oh, nyampe. Sudah ternotis, ternyata hati-hati. Ini lumayan high roll. Tapi bangun udah saja menggunakan dengan danger yang cukup manis, tapi yang dengan menggunakan double factor dalam penampil tadi saya cukup selamat dan akhirnya ada satu. Dan sisa Academy Guide seorang diri dengan menggunakan double factor, tapi kawan-kawannya terpisah, tertinggal cukup jauh banget. Harus pulang, harus tusun begitu saja. Tim 7 tersisa 3 player lagi, sedangkan tim 10 ada Dresi dan juga bulat kena itu lumayan, tapi nampaknya botak oleh penonton. Tapi nampaknya tim 10 berhasil satu persatu tumbangkan. Tersisa Demigod lagi dan lagi, tersisa orang double factor dan mendapatkan satu poin kill, tapi nampaknya masih bisa diselamatkan. Dijogetin dulu. Mantap banget. Hampir saja tumbang Demigod dengan menggunakan double factor hampir wipe out satu tim ya. Dan nampaknya sudah ada tim 4, sudah mendeteksi keberadaannya langsung. Hati-hati, masih diintai, ternyata diintai oleh tim 4. Dan tersisa 2 tim dengan 4 player. Barbar banget, sudah putus asa. Sudah banyak yang putus asa. Sudah ada tertembak, ternyata terkena tapi tidak terkena knockdown. Hanya menyicil beberapa XP saja ya. Tim 10 nampaknya agak sedikit kesulitan dan circle mungkin menunggu circle selanjutnya menyusutkan. Oh, nampaknya berada di tengah-tengah, agak open banget, tapi tim 4 agak kena sedikit ya, sedangkan tim 10 lumayan sedikit ya. 2 versus 2. Siapakah yang akan memenangkan yang mendapatkan boyahnya di match ketiga ini? Akankah dari RGNA lagi dan lagi berhasil mendapatkan boyahnya kedua kali, atau kali 4 tapi sudah langsung masuk? Begitu saja, hati-hati. Circle sudah berjalan, sudah mulai menyusut, ternyata sudah berbunyi. Alarm sudah berbunyi, tapi nampaknya Dreji terkena cukup lumayan, tapi ternyata masih bisa selamat, masih bisa aman ya. Ada Dodo dan juga iya langsung terkena cukup lumayan. Ada Farel. Farel atau Farel.
Terkena hit cukup lumayan ternyata dari Dredge. Oh tidak, Dredge ternyata tiarap-tiarap gaming, tiarap gaming, tiarap-tiarap gaming begitu saja. Oh. Nampaknya sudah terkena hit cukup lumayan. Varel terkena critical damage cukup mantap sekali oleh Dodo dengan menggunakan XM8 nya, tapi ada Kuro yang cukup mantap dan juga Krono yang sudah dipasang begitu saja, tapi masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Oh, hati-hati jangan sampai ketiban airdrop dan dijogetin lagi dan lagi, lagi-lagi dan lagi. Dijogetin hati-hati. Oh, langsung dilemparkan. Ternyata langsung dilemparkan satu persatu granatnya dan akhirnya terkena knockdown satu player sekaligus. Langsung dipush ternyata, hati-hati. Sudah terkena critical damage lagi dan lagi Varel. Nampaknya helmnya langsung hancur begitu saja. Oh, ini kenapa masang glue-nya ke atas? Masang glue-nya kok ke atas, Bang? Bang, kenapa masang glue-nya ke atas, Bang? Itu ngebug, ngebug ya. Dan mungkin kita jeda beberapa saat, beberapa menit untuk lanjut di sesi selanjutnya. Kita jeda beberapa saat, beberapa menit dulu untuk jeda istirahat. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain hari.